Saudara, menanggapi rencana relokasi oleh pemerintah, mayoritas pengungsi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengaku setuju. Selain khawatir dengan ancaman bencana susulan, rumah mereka juga sudah rusak total. Kantor Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur menjadi salah satu lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru. Tercatat ada 209 orang pengungsi di Kantor Desa Penanggal. Lokasi ini juga digunakan untuk menampung bantuan logistik yang datang dari berbagai pihak guna memenuhi kebutuhan pengungsi. Menanggapi soal rencana relokasi yang sempat digulirkan oleh pemerintah pusat dan daerah, mayoritas pengungsi menyetujuinya. Selain rumahnya hancur akibat awan panas guguran, lokasi terdampak erupsi Semeru juga dinilai rawan terjadi bencana susulan. Tidak punya harapan pulang ke Curakoboan lagi, tidak punya. Karena rumah sudah hancur? Rumah hancur, semuanya hancur lah, tidak punya apa-apa. Ya. Kalau misalnya Ibu direlokasi, dipindah ke lokasi yang baru misalnya? Mau, tapi ya itu asal yang aman.